Baik saudara, terima kasih kerana masih lagi setia bersama Bicara Wara Terbaik Forum Perdana Ehwal Islam. Terutama kepada penonton di rumah yang masih lagi tidak berganjak daripada TV1 ini. Teruskan bersama kami sehingga ke akhir rancangan. Kita sedang membincangkan tajuk kaya melawan kemiskinan ataupun papa dan sebagainya. Forum yang diadakan di Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Kita adakan forum ini dianjurkan oleh PNB, ASNB, Kerajaan Negeri Sabah dan Takaful Ikhlas dengan kerjasama JAKIM dan RTM. Bersempena dengan saya kena angkat balik botol mineral water ini. Ya, Minggu Saham Amanah Malaysia 2012. Saya dah sebut tadi, saya nak bacakan soalan yang dikirimkan melalui laman Facebook ini. Saya nak bacakan yang mula-mula hantar tadi sebelum saya bagi tajuk dia dah hantar. Apa tu soalan sini daripada Paparit Zakwan, nama bukan main lagi. Daripada perspektif Islam berkaitan kaya dan papa, dan bagaimanakah pada zaman Rasulullah SAW menangani golongan kaya dan papa ini? Ustaz, jangan tengok saya serius begitu, tunggu dulu. Ada satu lagi soalan yang dihantar oleh Hamizi Yahya. Assalamualaikum. Saya ada satu soalan yang ingin dikemukakan. Bagaimana caranya untuk kita mendapatkan kekayaan yang diberkati seperti sahabat Rasulullah, iaitu Abdul Rahman bin Auf, yang begitu berjaya dunia dan akhirat? Ini saya rasa soalan ini soalan yang amat baik. Kaya, kita memang nak jadi orang yang paling kaya, yang banyak kaya dan sebagainya. Tetapi kaya kita jangan sampai lupa diri. Ini yang saya sebutkan tadi, ya, supaya habuan dunia kita dapat dan begitu dengan habuan akhirat. Ustaz Bungsu, sila. Baik. Terima kasih kepada saudara yang menghantar dalam Facebook tadi. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjana masyarakat Islam yang dulunya boleh kita katakan kosong. Tidak ada harta kekayaan, berhijrah daripada Makkah sehelai sepinggang. Kosong, Abdul Rahman bin Auf pun kosong selepas kaya di Makkah. Tapi kemudian bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjana masyarakat yang asalnya miskin ini menjadi kaya. Kaya harta, kaya budi, kaya akidah. Walaupun kita fokus pada kaya harta pada hari ini. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghapuskan riba. Berdasarkan ayat Al-Quranul Karim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli. Jual beli benda harus, tetapi mengharamkan riba. Dan ini digunapakai oleh para sahabat. Maka orang Yahudi yang menguasai pasar Qainuqa pada ketika itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan satu deklarasi undang-undang, diharamkan amalan riba secara menyeluruh. Ini satu. Maka kita melihat kerana riba inilah yang menjadi puncak kepada kepapaan masyarakat. Yang kaya menjadi terus kaya, tetapi yang miskin akan menjadi terus miskin. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghapuskan monopoli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memecahkan monopoli orang-orang Yahudi, peniaga-peniaga Yahudi di pasar Bani Qainuqa dengan menghantar Abdurrahman bin Auf dan rombongan peniaga-peniaga Islam membuka peluang perniagaan di situ. Maka kita lihat mekanisme ini akan mencetuskan bagaimana syariat Islam dalam ekonomi dapat dilaksanakan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kalau kita berbicara mengenai bagaimana Rasulullah berjaya merubah ekonomi jahiliyah kepada ekonomi Islam, asasnya ialah pertama hapuskan riba, yang kedua hapuskan monopoli, yang ketiga didik peniaga-peniaga ini tentang amanah, tentang kejujuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut at-tajirus saduq ma'al anbiya'i wasyuhada'i wassalihin, atau kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, peniaga yang jujur amanah di akhirat nanti dia akan satu klub, satu membership dengan Rasulullah, dengan para anbiya, para syuhada dan para salihin. Tuan-tuan, kenapa dalam banyak-banyak profession berniaga yang Rasulullah sebut akan menjadi ahli klub para anbiya nanti? Kerana tuan-tuan, saudara-saudara itu orang Cina, lebih banyak pengalaman, amat sukar untuk jujur bila kita berniaga. Tetapi kalau ada kejujuran, maka balasannya ialah syurga dan dapat bersama-sama dengan para anbiya, para syuhada dan para salihin. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Bungsu. Saya nak baca lagi
kiriman Facebook ini sebab saya tertarik dengan kiriman oleh Oliver Hassad Pieri. Dia kata, ini saya baca Ustaz, saya tengah menonton forum perdana bersama-sama dengan keluarga sebelah ibu saya yang bukan Islam. Ini orang bukan Islam bertengok ni, entah-entah orang bukan Islam di Sabah ni. Saya lihat mereka semakin berminat untuk mendengar forum perdana ini. Tak lama lah tu. Dan Masya Allah, sememangnya forum perdana ni amat menarik sebab ia begitu santai dan berkesan. Tahniah. Alhamdulillah. Saya doakan saudara Oliver ini akan berminat dengan Islam, seterusnya memeluk agama Islam. Yang seterusnya daripada Hamdan Khamis. Kita patut tukar cara pemikiran kita. Orang Islam mesti kaya, kaya dengan ilmu yang memanfaatkan umat, kaya dengan harta yang diberkati Allah, kaya dengan semangat untuk memperbaiki kehidupan di bumi ini. Andainya kita miskin, kita akan dibuli oleh kaum lain. Wah, ini satu pendapat yang cukup baik. Kaya dalam bentuk yang begitu komprehensif, sempurna, lengkap, tanpa memisahkan dunia dan akhirat. Dr. Sharifah, sila. Ya, betul. Itulah sebenarnya hakikat kaya dalam Islam. Inilah yang kita nak ingat-ingatkan diri kita. Bagaimana semangat itu jugalah, kan, kalau kita lihat yang Rasulullah terapkan dalam diri para sahabat. Sehingga kan mereka ini kaya tapi suka menolong. Kumpulan menolong ini sampai diberikan gelaran nama Al-Ansar. Ya, suka tolong orang, tuan-tuan. Tapi dalam masa yang sama mereka kaya, mereka ada amanah. Ya, Rasulullah digelar sebagai Al-Amin. Mereka amanah, tuan-tuan. Jadi inilah bendanya. Dan mereka takut kalau tak kaya nanti ditindas, dihina, tak nampak. Bila tak nampak orang Islam, tak nampak kebesaran Allah Subhanahu Taala, tak nampak kebesaran ajaran Islam. Bahkan bila dihina, ditindas, tuan-tuan, manusia menagih, ya, kepada orang lain untuk hidup. Kadang-kadang untuk sekeping roti, tuan-tuan, akidah boleh tergadai. Sebab itu kita diingatkan, kadal faqru an yakuna kufran. Hampir-hampir kalau kita fakir, tuan-tuan, tak jaga, tuan-tuan, akhirnya akidah pun hilang. Orang bukan fikir agama, tuan-tuan. Dia kata, aku nak makan tak ada orang tolong. Aku susah tak ada orang, tak ada orang bantu, dia kata. Yang penting perut aku. Kalau orang tak makan, baik aku yang makan, dia kata. Ha, ni tuan-tuan. Jadi kadang-kadang persoalan halal haram dah tak kira dah. Janji boleh hidup sebab dah terlalu susah. Jadi ini yang kita takut berlaku dalam masyarakat kita. Sebab itulah tuan-tuan, saya teringatkan Luqmanul Hakim, dia kata dua perkara kalau ada ni, selamat dunia, selamat akhirat. Apa dia kata kat anak dia? Dirhammu untuk duniamu, dia kata. Agamamu untuk akhiratmu. Tuan-tuan. Jadi bila ada dirham, maknanya ada fulus, maknanya ada duit. Tuan-tuan, itu dunia kita. Berjayanya Rasulullah, kalau kita tengok daripada Mekah ke Madinah pun dibantulah tadi yang cerita sejarahnya oleh mereka-mereka yang hebat, yang kaya. Abu Bakar, Saidina Abu Bakar Siddiq bawa 5,000, 6,000 dirham, sama sekali yang dia ada, untuk dilaburkan nanti untuk keimanan dan bina lebih kaya. Dan janji Allah, bila kita laburkan, tuan-tuan, mana qasat malun sadaqah. Apa yang kita laburkan, baik dengan sedekah, baik dengan sedekah wajib zakat, baik dengan membantu, jaminannya tak susut. Nilainya tak susut. Kuantiti angka ya susut. Mana boleh tak susut, Ustazah katanya. Doktor ya, tarik 50 daripada beg mesti kurang. Tapi nilainya tak susut. Sebab apa? Sebab kita cerita kaya, kaya yang diberkati. Siapa bagi berkat? Itu pergilah mana-mana, ya, anak-anak, adik-adik pelajar kita pun ada di sini. Pergilah mana shopping mall besar pun nak beli berkat. Ya, tak ada. Itu berkat Allah SWT bagi kalau kita ikut standard yang ditetapkan dalam hukum. Baik, terima kasih Dr. Sharifah. Saya rasa nak baca sangat Facebook ni lagi, tapi dah masa dah tak ada dah. Terutama bila dia puji handsome-nya Ustaz malam ini. Saya tak tahu antara berdua ni siapa. Dia kata Ustazah pun comel je, dia kata. Tapi saya tak ada masa nak, saya nak baca soalan dia. Tapi tak apalah, kita itu saja masa yang kita ada. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz, Doktor dan juga semua yang hadir pada malam ini. Dan juga penonton di rumah. Terima kasih juga saya ingin panjangkan kepada PNB, ASNB, Kajian Negeri.